always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Singoedan bertemu dengan Persija Jakarta dalam laga lanjutan pekan ke-7 Liga 1 2022-2023. Laga tersebut dilangsungkan pada hari Minggu 28 Agustus 2022 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Malang yang di pertandingan sebelumnya sempat menggulung Rans Nusantara FC berambisi untuk mendapatkan 3 poin di kandang. Terlebih lagi, tim Biru Timur didukung langsung oleh ribuan Aremania yang memadati stadion. Pertandingan berjalan cukup sengit. Namun, Singoedan harus merelakan gawangnya terbobol oleh Michael Kermencik di menit ke-45. Tertinggal satu gol cukup membuat anak asuh Coach Almeida frustasi. Terjadi momen menarik beberapa saat sebelum laga usai. Terlihat Maringa maju jauh ke depan untuk membantu lini serang Singoedan. Namun sayangnya sundulannya masih jauh dari target. Dan kembali dilepas. Oh, kita lihat Maringa juga secara maju ke depan. Iya, kita lihat dia berusaha menjadi Alisson Becker ini namanya. Maringa. Sundulan pemirsa. Kemudian di menit ke-82, Maringa membuat penyelamatan gemilang dengan menepis tendangan dari Yusuf Welel. Hingga pertandingan berakhir, skor 1-0 tidak bertambah. Persija berhasil mencuri poin dari Arema FC. Oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah.